video kali ini saya mereview padi galur UB2 Batuta, di mana padi ini termasuk padi yang tergolong padi cantik penampilannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya channel ini, Peta Lapute Official, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja deskripsi singkat padi UB2 Batuta. Padi ini berumur 95-100 hari setelah pindah tanam. Anakan produktif yaitu mencapai 35-50 batang per rumpung. Jumlah biji per malai yaitu 180-250 biji per malai. Daun bendera tidak ada secara otomatis, serangan burung emprit sangat rawan. Beras putih bening tidak berkapur. Untuk rasa nasi yaitu pulen. Potensi hasil mencapai 12 ton per hektar. Tinggi batang 95 cm dari permukaan tanah. Bentuk gabahnya agak besar, termasuk gabahnya kualitas premium. Untuk masalah kerontokan buah sedang. Warna kulit gabahnya kuning bersih dan sangat disukai pembeli gabuh. Padi ini perawatannya sangat mudah, tidak memerlukan perawatan yang khusus, sama halnya padi lain. Salah satu keunggulan padi ini yaitu anakan produktif super banyak. Padi ini tahan dari berbagai penyakit dan hama, tahan belas daun dan tahan kresek. Sangat cocok untuk lahan tada hujan maupun lahan irigasi. Untuk lahan yang ditempati sekarang adalah lahan tada hujan. Kalau di lahan kelas 1 ditanam, mungkin hasilnya akan lebih hebat lagi. Bagi teman-teman yang ingin saring-saring masalah pertanian, silahkan tulis di kolom komentar. Channel ini memiliki berbagai video padi unggul baru lainnya. Sebelum berakhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sekian dan terima kasih. Peta Lapute Official.